tetap pakai masker, menggunakan, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Tapi banyak yang cuci tangan tapi cuci baju males. Sampai tetap ya. Kalau gue paling males mau nyuci badan. Lu enggak tahu mah. Lu mau kalau jangan dicuci kalau lu. Siapin. Dikerik. Bang, untuk jaga imunitas tubuh dan kesehatan nih, biasanya apa yang dilakukan nih? Yang pertama kita selalu bahagia aja. Bahwa kita bahagia dan terlalu dipikirin. Kedua, enjoy. Buat happy. Yang ketiga paling ini lagi ya, pertama itu harus banget itu. Ya terima gaji tuh, terima gaji. Wah enak banget imun tuh. Yang penting ya kita ya ibadah, terus jaga kesehatan, minum vitamin lah vitamin, gitu, minum vitamin. Kita juga jangan sampai telat makan. Iya, mah honor jangan telat. Ya, itu dia obatnya. Jangan pokoknya yang berbau telat-telat itu jangan. Ya, fisik juga kita harus siapin. Gitu. Nah, untuk kebersihan keluarga, di keluarga seperti apa nih, habis syuting balik ke rumah langsung ngapain biasanya bang? Oh ini biasanya kalau sampai di rumah nih ya, ya nggak tahu jam berapa kita pulang. Iya, sampai di rumah kita kadang-kadang suka pagi ya. Iya, sampai di rumah katanya rumahnya pagi, pulang pagi. Kita pulang anak istri udah pada tidur. Tuh. Karena kita udah malam ya, kita tetap mandi lah, pulang mandi bersih-bersih. Betul. baru kita, tapi jangan lupa mengucap salam. Iya. Assalamualaikum. Jadi kita bersih-bersih di depan gitu. Ucap salam. Assalamualaikum. Ayah pulang nih. Bodoh gitu. Oh, berarti Bapak enggak bawa kunci sendiri. Kalau saya mah kunci diduplikatin, nyusahin bini. Kalau gua percaya lu kan mantan maling. Oke, Bang, terakhir nih harapannya untuk Covid nih di negara kita dan seluruh dunia. Ya, yang jelas gini, kita mengharapkan kita pengen normal lah, pengen normal seperti dulu lagi ya. Gila, kita bisa kerja dengan enak. Ya kita juga yang punya usaha juga ya udah nggak takut-takut lagi. Kayak saya kan punya usaha soto mie Bogor, Lenong, Buraya, Melenong, Palang Pintu. Iya, manggung-manggung kita lancar. Gak ada visual-visual lagi ya. Iya. Iya. Sian visual listrik kok pada gemuk. Ya mudah-mudahan sih cepat berlalu. Kita udah setahun bener, udah setahun lebih ya hitungan jatuhnya. Kasihan juga pada pedagang-pedagang kecil juga. Tapi kita bersyukur masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan semua juga diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita berdoa semoga wabah virus ini, pandemi ini bisa berlalu, bisa kembali normal lagi, dan kita bekerja dengan enak ya. Bisa beraktivitas kembali lagi seperti biasa, yang dagang-dagang dan sekolah yang utama. Betul. Kita bisa sekolah lagi di sekolah, nggak di rumah lagi gitu pada usia. Di sekolah. Iya, enggak di rumah lagi. Yang gua takut nih, yang gua takut anakku lupa. Begitu kan banyak libur sekolah nih. Pas masuk boleh sekolah, salah kelas. Sekolah setir mobil. Belajar mobil. Iya. Oke. Okay. Okay. Okay.